Halo guys, Harun di sini. Jadi hari ini kita kembali ke konten 7net lagi ya guys ya. Jadi pada video kali ini aku akan share sedikit guys cara untuk nembusin Mass of Trial ya, yang Elena Trial untuk yang Floor 21. Untuk yang stake 1 sampai stake 20-nya itu aku udah pernah bikin videonya. Itu sudah silahkan kalian cek di deskripsi ya guys ya. Untuk pemain baru harusnya untuk yang stake 1 sampai stake 20 itu masih relate, soalnya aku bikin videonya tuh udah 1 tahun lalu guys. Jadi harusnya kodeknya masih kecil. Karena itu kalian bisa cek aja untuk yang stake 1 sampai yang stake 20. Sebelum kita mulai untuk yang ini ya, untuk yang lantai 21, kita lihat dulu untuk kodekku guys. Kodekku sekarang seperti ini. Jadi attack-nya 9157, HP-nya 40.000, defense-nya 2400. Oke, lalu setelah itu untuk jewelnya, nanti jewelnya kalian taruh di mili ya, soalnya nanti kita pakai emerald. Jadi kalian taruh aja di mili seperti ini. Semua mitiknya, bokem-bokemnya kalian taruh di mili. Lalu taruh di tank di sini. Lalu support. Lalu setelah itu udah. Jadi tiga ini aja yang diisi, guys. Mili, tank sama support. Lalu untuk formasinya infiltration 2 seperti biasa. Lalu untuk masternya rata-rata single skill damage ya. Jadi di sini aku pakai yang punyanya Shallen juga. Nih kayak gini. Rata-rata saja single skill damage. Oke, kayak gitu guys untuk masternya. Kalau divinity ya, divinity seperti biasa ya guys ya, untuk yang P2 aku belum naikin sama sekali. Jadi ya, gitu aja guys. Langsung aja kita mulai ya untuk Mass of Trial yang lantai 21. Ya, di lantai 21 nanti kita akan ngelawan Valdur ya guys ya. Akan ngelawan Valdur, terus Ophelia, Serena, dan si Varion. Di sini kita harus bawa Rudy guys. Jadi kayak gini ya untuk presetnya ya. Kenapa di sini kita bawa Rudy? Soalnya yang di lantai 21 itu ya, itu bukannya keras tapi pukulan kita itu miss guys. Jadi kalau kalian baca di Valdurnya, dia itu ada blendnya. Nah, karena itu kita bawa Rudy untuk resist blendnya guys. Tuh, kayak gitu. Jadi di sini dia bisa basic attack rank decrease sama bisa ngeblend. Karena itu di sini aku bawa Emrachel, nggak bawa Yonhei. Oke, kayak gitu ya guys ya. Lalu untuk Ophelia-nya ya, Ophelia-nya ngurangin akurasi juga. Lalu untuk equip-nya seperti ini guys. Jadi untuk Melin dan Vanessa-nya ini default ya seperti biasa gini. Lalu di sini Emrachel DPS utamanya. Ya kayak gini. Lalu Rudinya kasih level apa aja 3 biji guys. Kalau kalian udah 60 ya. Lalu jangan lupa untuk Rudinya dikasih letter. Ini biar musuhnya nggak bisa ngulti. Lalu di Vanessa-nya di sini aku kasih 3 full moon ya. Ini 3 full moon. Lalu untuk si Melinya 3 TA. Lalu untuk Rachel-nya ya ini full damage saja seperti biasa. Kalau kalian misalnya punya tangan Thanos, di sini kalian taruh di M Rachel-nya guys. Kenapa? Soalnya nanti biar dia nambahin hitnya guys. Tuh, jadi dia increase PPP hit by 15%. Dan untuk ini ya, kalau kalian belum tahu, Mass of Trial itu sama dengan PVP. Jadi semua stat yang ngefek di PVP, ngefek juga di Mass of Trial. Nah, itu seperti ini untuk presetnya guys. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini seperti yang kalian tahu tadi, Jewel, Shallen, sama ininya formasinya juga Shallen. Tuh, kayak gitu. Petnya pakai Kale aja. Kalau kalian mau lebih aman, kalian gunakan pet immortal, tapi harusnya di sini sih nggak terlalu susah ya guys ya, cuma musuhnya miss-miss aja. Oke, kayak gitu, langsung aja guys kita start ya untuk yang stake 21. Oke, di sini langsung kalian getter ya, terus kalian hajar si Serenanya. Jadi healer harus kita bunuh dulu. Kayak gini. Lalu nyalakan skillnya si pet. Oke, nih bocor nih Serenanya nih. Oke, Serena udah mati, ini kita pencet ya. Lalu habis itu kalian pukul Ophelia-nya. Terbang lagi. Kayak Ophelia mati, kalian bunuh Valdurnya. Oke,
Oke, Baldurnya udah mati. Ya, kita incar sekali lagi ya untuk Baldurnya ya. Oke, sudah mati semua, tinggal Varion ya. Ini sudah bisa freestyle, guys. Dan Varionnya mati. Oke, kira-kira begitu ya guys ya untuk yang nanti 21. Jadi kalau kalian tahu triknya ini mudah ya. Tadi sebelum aku pakai Rudy ini nggak mati-mati guys. Tak pikir kok keras banget ya. Jadi ternyata tuh bukan keras tapi pukulan kita itu miss. Oke, jadi intinya kalian bawa Rudy di sini. Oke, kira-kira begitu aja guys untuk yang match 21. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya kalian butuh yang stack 1 sampai stack 20, silahkan kalian cek di deskripsi, sudah ada semua. Sampai ketemu di video berikutnya guys, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye-bye, thank you, dadah.